Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mau hunting belanjaan di pasar apa, Pak Habibie? Pasar Kakiyah ya. Pasar Kakiyah. Dan diantar oleh Al-Mukarram. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ana ismi Uthman. Min Myanmar. Myanmar. Asma walidu Saudiyah. Ah, insyaallah. كم كيلومتر تقريبا في باقي 10 كيلو او 7 كيلو 7 8 كيلو شكرا لك يا شباب alhamdulillah setelah perjalanan kurang lebih 10 km dari Raudhah kita sampai di pasar Kakiyah. Semua Indonesia, Malaysia, semua akan pada menuju ke pasar ini karena terkenal dengan kemurahannya seperti di pasar Tanah Abang. Yuk kita masuk. Alhamdulillah kita sudah sampai di pintu gerbang Suq Kakiyah atau pasar Kakiyah Grosiran. Ya, mari kita masuk. Di area paling depan terlihat memang toko-toko betul-betul grosir ya, sehingga harganya bisa lebih murah daripada toko-toko yang ada di bawah hotel. Ada apa saja? Alhamdulillah semua barang yang bisa dibuat oleh-oleh terdapat di pasar ini. Ini mulai dari sipat yang masih batu, kemudian pacar-pacar, siwak. Oke, cincin juga dan perhiasan-perhiasan lain sangat lengkap tersedia di pasar ini. Ini ada yang khusus tasbih ya, luar biasa, macam-macam tasbih sama batu akik. Ini sayang nggak kenal mana yang asli mana yang tidak asli. Dijajarkan dengan harga yang cukup murah-murah. Oke. Sangat ramai, hampir semua Indonesia, Malaysia, dan Myanmar, Thailand menjadikan pasar Kakiyah sebagai pasar favorit karena kemurahannya. Ada toko yang memajang jam tangan begitu banyak. Coba kita mau tahu harganya ya. Swiss. Japan, China. Ini ada toko yang menyediakan dompet-dompet laki-laki, minyak wangi dan pulpen-pulpen banyak sekali. Kita lagi lihat-lihat gamis nih, tapi ukurannya kadang susah. V, XL? V. Tapi, nanti aja. V.